Hey guys, welcome back to our channel. It's Noel and Shannon. Dan hari ini kita mau bikin konten. Kontennya tuh menyenangkan sekali untuk diriku, yaitu. Tapi sepertinya tidak untuk diriku. Yaitu aku akan make upin dia. Gak jadi badut kan? Gak jadi badut. Aku gak bisa art make up gitu, jadi aku gak bisa bikin kamu jadi badut. Tapi aku bisa bikin kamu jadi mendekati cantik, karena kamu gak akan pernah cantik. Betul. Yang cantik cuma aku. Bisa. Ya kan? Bener. Di antara kita berdua ya kan? Pastinya. Oke, without any further ado, anjay. Tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung aja ambil kuas-kuas dan juga eyeshadow itu untuk merias wajahnya dia. Oke. Wish me luck, guys. Oke guys, pertama-tama karena dia punya kumis dan jenggot, itu pasti akan sangat mengganggu untuk karya seniku. Jadi kita akan cukur kumis dan jenggotnya dia sampai habis. Alis? Jangan. Enggak, jangan. Okay. Nanti saya bisa ngeliat kuntilanak. Oke, okay, siap. Jangan. Oh gini, dicocok-cocok dulu. Gini, sini gini cukup enggak ya? Gak cukup. Oh, gak cukup. Itu mau cukur. Tapi sedikit. Kayak saya perlu basahin dulu sebenarnya. Aku enggak tahu harus basahin dulu ya. Basahin dulu kayaknya nih. Ya sabar. Kayak ala-ala lembab-lembab gitu aja. Sumpah teman. Gini ya. Oh my god, ini foamy banget ya. Coba lihat dong. Coba ini seru banget. Kamu kalau misalnya mau cukur kumis atau jenggot, bilang aja nanti aku cukurin. Apa tuh? Ini HP bobo. Emang enggak? Geli. Gimana dah? Iya. Dongak deh dikit. Sorry. I'm Santa Claus. Are you ready? Kementokan apa dulu yang dicukur? Kumis kan? Pasti. Jangan ngagetin aku ya. Mm-mm. Kok gak kecukur, Bebe? Kok gak kecukur? Bentar, kurang dalam. kamu cukur formnya doang. Aku takut. Kok gue kayak garuk-garuk. Aku takut. Garuk-garuk aja biar tau. Coba. Bebe, aku takut. Oh, ini kecukur deh. Ini terus dicuci gitu. Susah banget ternyata, gila. Baru pertama kali nih cukurin kumis orang. Jangan panik, tenang aja, aku expert. Gini kan? Kenapa sih? Aduh, rasa kulit itu gak kocak banget. Kayak kulit apa gitu. Kulit ayam. Gimana? So far so good? So far so good sih kayaknya. Udah bekas jenggot. Bekas tangan. Kumis. Kamu harus dongak banget ya kayaknya ini. Nah gitu kan. Kayak dona. Kenapa sih Bebe? Di part paling gue takut nih, leher lagi. Kamu geli ya? Aku gak akan kritikin kamu kok. Cuy, leher jangan deh. Makeup gak nyampe leher kok. Maksud aku, tapi kan bulunya nanggung kan ambil leher. Ini geli banget. Yaudah, gak usah deh. Tapi yang udah kekuatan gimana? Maksudnya disini yang gak ada, disini ada. Yaudah deh, ekspres aja. Ekspres. Yaudah, ekspres, oke. Kan biar kamu yang iniin semuanya sekalian. Gitu ya, Bebe ya. Iya. Nah, gitu. Gini. Nice, iya. Sekarang aku mau bersihin muka kamu dulu. Oke. Pakai micellar water. Dosa-dosa bisa enggak? Enggak. Enak kan ini? Enak sih. Iya. Terus dikit tuh kita tunggu ting. Masih. Aku bantuin. Aku sekarang step selanjutnya kita ambil sponge. Jadi kita punya dua sponge ini. Setelah aku pakai ini dulu deh, apa primer biar kayak mukasa. Biar lebih nempel. Oh my god, aku nggak
juga gak pernah bayangin aku sampai di fase ini. Terus aku di make up-in kamu. Oke. Sama-sama. Aku tuh sampai beli foundation, bener-bener buat make up-in dia doang. Aku beli Wardah. Coba aku kayak gini kali ya, yang asik biasanya tuh kayak gini lah. Pokoknya kayak sunblock yang sering dipakai di badan. Oh iya bener. Iya kan? Berasa mau berenang. Coba. BTW guys, kalau misalnya cara aku make up-in dia salah ya udah ya, aku juga gak paham-paham banget. Yang penting full coverage. Day. Kencangan ya? Ya kamu ngeliat ini. Kok? Wah. Aduh kaget saya. Tapi jangan gitu dong. Kenapa saya jadi gini ya? Ini baru mulai. Berubah lagi. Apa? Sayang istri, kamu makeup paling lama pernah berapa lama? Sejam ada nggak? Ada lah. 2 jam? Biasanya sih segituan ya kalau di makeupin. Pernah sampai 3 jam gitu nggak? Pernah. Hah? Makeup apa jir 3 jam? Makeup kalau misalnya lagi foto shoot, misalnya Halloween kan, kan makeupnya ribet tuh. Gitu-gitu. Ini kelihatannya sih, wah gini nih. Gue nggak buka mata. Kalau buka mata gue tenang aja. Kayak aku nggak siap untuk shock lagi. Aku mencoba bikin kamu secantik mungkin. Oke dah, concealer kali ya. Kalau aku nonton makeup artis gitu, Bebe, dia bikinnya tuh kayak gini nih. Ini kayak ekstra gitu. Oh. Terus di sini. Nah, biasanya di sini. Wait. Wow. Feeling gue udah gak enak dari tadi. Aneh, perum. Apa matanya deh? Perum deh, perum deh. Maaf, ngerjain. Gimana ya? Ini gak ya? Bebe apaan? Apa aku salah ya Bebe? Aku gak suka nih makeup kayak gini nih. Ada yang makeup remover kan? Buat contour, kita contour pakai Hoola by Benefit. Oke, coba lihat sana. Oke, bagus. After that, baking kali ya. Apa bedanya ini sama bedak? Gak ada bedanya, ini bedak. Oh. Jelas kita bikin alis ini pakai pensil alis favorit yang kedua. Apa namanya? Namanya Viva. Viva tuh yang ada di Alfalfa bukan? Iya, benar banget. Viva. Enggaknya aku favorit karena enggak rebek mirinya. Mata kamu kayak belok banget gitu. Bebe jangan melek. Kaget gak? Kaget. Ini keren banget kayak peluru. Oke, alisnya aku beranjak ke Benefit Brow. Jadi pakai baik-baik tau Bebe, nanti kamu gak bisa makeup-an lagi. Bukannya udah lewat. Oh, nanti beliin aku makeup. Kalau ini habis. Ya udah, udahan kali ini, selesai pakainya. Yang di luar. Bebe, yang di luar. Sumpah nih, liat-liat si buat bedak gak berguna dah. Kamu tahu ini apa namanya? Tahu. Apa? Pengering. Blender alis. Bukan. Brosis. Brosis. Broensis. Lucu enggak kok? Ini buat ngorek jerawat-jerawat kamu nih. Ah. Serius? Beluntusan bisa enggak, Neng? Beluntusan. Nih, kliennya bawel ya? Bukannya bawel. Diam-diam ah. Mbaknya galak nih. Salah pilih, Mbak. Harusnya Mbak yang lain. Siapa?
Mbak, yeah, Mbak, ini kan ceritanya lagi di tempat ini. Aduh, jangan jadi sakit gitu alisnya. Set, set, set. Ini kayaknya salah deh, Noel. Jen, kamu bener kamu salah tuh, aku gak ngerti. Aku gak ngerti, cuma kamu gak lurus, tapi kamu ya. Jangan melek. Krik, ya. Panik. Panik, panik. Coba diam. Next step adalah brow gel. Oh, in smoky eyes. Smoky eyes. Coba cari bikin smoky eyes. Oh, ini gue bawa kan ngerti. Jangan kayak gitu, merem. Geli, 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 geli. Jangan kayak gitu. Bilang dulu kalau mau kayak gitu. Kamu kayak gitu dong. Kamu kayak gitu dong. Geli. Udah belum sekarang? Sabar, sabar. Biar nakal, aku mau kamu pakai warna merah. Cuma gini doang. Enak. Ini juga part favorit aku sih. Kedip. Sekarang kita pakai blush Ciklik yang violet. Ih, kok warna ungu sih? Lucu banget. Oh enggak jadi pink, oh my god. Bener. Keren banget. Pake blush on aku. Nude stick. Bentar lagi selesai. Next kita mau pakai lipstick. Ini yang shade 6 Feeling Red dari Wardah. Keaan enggak? Enggak. Kenapa? Oh my god. Makin kenceng. Hah? Gimana dong nih? Enggak. Oh my god, jadi jadi nih dia bakal... Apaan sih? Kenapa dong? Kamu tambah sih film Insidious. Yang mamanya tuh maunya anak cewek. Oh, inget. Lanjut ya, kita lanjut pakai lipstick. Step terakhir. Ini udah pakai lipstick, cuman belum selesai. Ada Noella. Dan ada satu aksesoris terakhir yang bisa yang harus kamu pakai. Jadi deh. My baby and I. Cantik kan? Tolong teman-teman yang lagi nonton sekarang. Buat makeup ini, please hit subscribe. Hit subscribe button di bawah ya guys. Yes. Untuk apa pengorbanan Noel mau di makeupin seperti ini oleh dan, saya. Yap, dengan kearifan Jen Gabriel. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like video ini. Komen juga. Kita harus challenge apa lagi? Iya. Dan jangan lupa di share. Jangan lupa ini menjadi makeup preferensi untuk kalian kalau mau makeup. Abis itu jangan lupa untuk subscribe channel kita. Thank you for watching. Bye.